Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hayya ma'asyiral muslimin, seluruh kaum muslimin rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ikhwatal iman, Allah menyatakan tentang bagaimana pentingnya kebersamaan, pentingnya persatuan, pentingnya berjamaah. Di satu sisi Allah juga mengecam kepada kita semuanya untuk berpecah belah. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita semuanya di dalam Ali Imran 103 untuk kita senantiasa bersyukur atas karunia berupa persatuan, kebersamaan, dan jamaah. Ikhwatal iman, Ramadan adalah bulan berjamaah, bulan persatuan, bulan kebersamaan. Betapa tidak, seluruh umat Islam di dunia memulai puasa insya Allah bersama-sama. Kalaupun ada yang berbeda, itu hanyalah teknis semata. Toh mungkin saja mengawalinya berbeda, tetapi pada akhirnya kita semuanya akan bersama-sama merayakan hari kemenangan. Saat berbuka kita juga bersama-sama, saat makan sahur kita bersama, saat sholat tarawih kita juga berjamaah. Berjamaah dalam bertilawah, kita juga sering mengadakan buka bersama dan lain sebagainya. Itu pertanda bahwa Ramadan adalah bulan berjamaah, bulan kita bersama-sama. Maka sekali lagi, umat Islam semuanya, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Ikhwatal iman rahimakumullah, menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, pernah menyatakan berjamaah itu juga adalah sinergi. Kenapa? Dalam teori kimia, satu zat bersinergi dengan zat yang lain, maka akan memunculkan zat baru. Ketika kita, sebuah individu, bersatu bersama dengan individu yang lain, maka akan muncul kekuatan baru yang dahsyat, yang luar biasa. Ikhwatal iman rahimakumullah, itulah kekuatan persatuan dan kebersamaan, kepedulian. Maka umat Islam, kita bayangkan di jagat raya ini hampir 1,5 M, seandainya dari individu kemudian menjadi satu kekuatan yang maha dahsyat berupa kebersamaan dan persatuan, sungguh itu akan menjadi kekuatan peradaban Islam yang luar biasa. Untuk itu Ramadan melatih kita dari individu menjadi bersama-sama, dari I, dari saya, menjadi we, menjadi kita, menjadi kami. Kita harus peduli dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Untuk itu Ramadan menggugah kita semuanya, bukan lagi bicara tentang personal, tentang individu. Kita ditantang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan I menjadi we, saya menjadi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk lebih peduli kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.